Haleluya, shalom saudara. Puji Tuhan, bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat bersama Tuhan. Rasul Paulus berkata, Filipi 1 ayat 6, aku yakin sepenuhnya, bila Allah yang memulainya, maka dia akan mengakhirinya sampai pada kesudahan. Membutuhkan iman yang kuat, membutuhkan iman yang teguh. Di tengah-tengah masa pandemi, orang berkata tidak ada harapan, tapi percaya Tuhan yang menciptakan langit alam semesta ini adalah Tuhan yang kita sembah, dan dia ada di dalam saya dan saudara. Dan Tuhan mau kita terus berkarya, Tuhan mau kita terus bergerak untuk melakukan kehendaknya di akhir zaman ini. Betapa Tuhan rindu supaya kita lewat hidup kita banyak orang-orang dikuatkan, dipulihkan. Oleh sebabnya saya berdoa kepada kita, milikilah keyakinan yang teguh. Percayalah Tuhan selalu bekerja di belakang layar. Sekalipun kita tidak memahaminya, kita tidak mengerti, tapi tahukah saudara, Tuhan selalu membela kita. Olehnya terus bergerak, kobarkan api Injil, beritakan nama Yesus, doakan orang-orang yang lemah, hiburkan hati yang susah. Di dalam kita ada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan akan memberkati kita. Kita rindu untuk mewartakan kabar baik, kita rindu mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di sanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam misi, haleluya. Amin.